Kami mohon setiap Bapak-Ibu yang sudah berada di area kediaman mempelai kami. Dan mohon kesediaan pada seluruh keluarga besar dari kedua mempelai, keluarga dari Rodia Kusori, putri pertama dari Bapak Haji Rudi Atmojo SPDI dan Ibu Hajah Sri Alma, dan juga keluarga besar dari Muhammad Abdul Salam, putra keempat dari Bapak Haji Aceh Rahmat dan Ibu Hajah Yayo Nurhayati. Kami persilakan untuk mengambil posisi karena prosesi resepsi pernikahan akan diawali dengan prosesi dalam waktu beberapa menit lagi kedua pengantin akan tiba di area prosesi resepsi pernikahan, dan kami mohon kesediaan sekali lagi kepada seluruh hadirin para tamu dengan bapak ibu yang sudah berada di area markas kupas tamunan. Kami persilakan untuk menempati lokasi. Dan kami mohon bekerjasama para panitia untuk menggait bapak ibu yang berada di luar area untuk segera memasuki ke dalam ruangan masing-masing. Dan sekedar informasi, susunan acara pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini nanti diawali dengan prosesi gerah pengantin. Kedua pengantin akan menuju ke prosesi kursi pelaminan dan dilanjutkan dengan pembukaan. Akan diawali dengan pembacaan doa dengan basmalah bersama-sama. Dan setelah itu sekedar informasi bahwa nanti ada ucapan selamat datang dan ucapan terima kasih dari perwakilan keluarga yang akan disampaikan oleh Alustad Taufik, dan dilanjutkan dengan prosesi pembacaan doa. Pembacaan doa ini akan disampaikan dan dipimpin oleh Kiai Masuk. Dan selanjutnya adalah prosesi sungkeman. Nanti mohon kesediaan orang tua dari kedua mempelai untuk prosesi sungkeman kami akan guide nanti dan berada di area pelaminan. Selanjutnya adalah segmen foto bersama atau sesi ramah tamah kepada bapak ibu yang berada di area prosesi resepsi pernikahan untuk prosesi ramah tamah agar nanti perjabat tangannya itu secara rapi, tertib dan khusyuk. Maka kami akan menggait agar tidak terjadi kerumunan di area prosesi. Dan sekedar informasi bahwa sesaat lagi sang pengantin yang sudah sah dalam proses yang akan nikah beberapa hari lalu akan tiba di area prosesi resepsi pernikahan hari ini. Kami mohon kesediaan bapak ibu yang masih berada di luar area markas bekas Alpuna. Kami persilakan menempati tempat yang telah tersedia. Terima kasih. Nanti untuk kami absen di sini ada 9 keluarga yang akan kami guide menuju ke area panggung untuk segmen foto. Nanti segmen foto pertama adalah kedua orang tua dari mempelai wanita, kemudian segmen foto kedua kedua orang tua dari mempelai laki-laki. Dan mohon kesediaan juga keluarga besar dari Ahmad Jasro, keluarga besar dari Bahasa Rova, keluarga besar dari Jelapran Capar, keluarga besar dari MTS Sojokerto, keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Quran Lantapiro, Pondok Pesantren Darul Quran Al-Muna, dan nanti juga keluarga besar dari Bapak Haji Salam Al-Mahmud. Kami informasikan sekali lagi agar nanti tidak membuatkan waktu ya Bapak Ibu saat segmen foto bersama. Ketika nanti MC menggait untuk dibacakan, beberapa keluarga besar mohon untuk berada di area lokasi dan nanti akan kita ambil gambar satu frame bersama pengantin. Yang pertama, kedua orang tua dari mempelai wanita, kedua orang tua dari mempelai laki-laki, keluarga besar dari Bapak Ahmad Jasro, keluarga besar dari Bangsa Roma, keluarga besar Jelapang Capang. Betul ya Pak, bacanya Jelapang Capang. Ya, ini kurang fase saya bahas. Keluarga besar dari Jelapang Capang, betul ya Pak. Terima kasih. Keluarga besar dari MTS Sojokerto, keluarga besar dari Pondok Pesantren Darul Quran Al-Muna terlebih dahulu nanti untuk segmen foto, keluarga besar dari Darul Quran Lantapuro, dan keluarga besar dari Bapak Haji Salam. Nanti 9 keluarga ini
mohon persiapan untuk pengambilan fotonya setelah proses sukop agar nanti prosesnya bisa dilaksanakan secara khusus dan khidmat. Kami masih menunggu dari organizer kami untuk kita guide kedua pengantin menuju ke area prosesi resepsi pernikahan, dan sepertinya para tamu undangan sudah hadir dari tadi subuh di sini. Sudah pada sarapan jadwal semuanya ya, dawet semua. Dan kami mohon selama acara berlangsung, kami juga akan report dari tim dokumenter juga sudah ready. Mohon untuk mengikuti acara ini sampai nusuk dan hikmat sampai selesai nanti. Sebelum menuju ke acara inti, mohon kesediaan Al-Ustaz Taufik Al-Fatah nanti untuk pembukaan dan juga ucapan selamat datang perwakilan dari keluarga Punten. Ustaz Taufik Al-Fatah sudah hadir. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya nanti pembacaan doa juga akan disampaikan oleh Kiai Maksum Afan. Hadir kelas. Alhamdulillah. Tiga menunggu pengantinnya sekarang Bapak Ibu, insya Allah dalam waktu saat lagi akan turun dari singgasananya sepertinya di atas ya. Akan menuju ke area resepsi dan kita tunggu sebentar lagi. Terima kasih, saya bicara. Assalamualaikum. Lingkar area tengah ini dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu kita sambut sama-sama dengan energi doa dari semuanya. Pastinya Bapak Ibu hadir ke sini bukan hanya sekedar hadir, tapi membawa energi doa untuk satu hari. Kami persilakan untuk mengambil posisi. Sang pengantin pria Muhammad Abdul Salam dan juga sang pengantin putri Rodiatus Solihah dan saat lagi akan tiba di area prosesi resepsi pernikahan dan nanti akan digaib oleh beberapa tim yang sudah berada di area resepsi pernikahan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, langkah sang pengantin menuju prosesi, mohon untuk berdiri. Kami persilakan sang pengantin Rodiatus Solihah dan Muhammad Abdul Salam, kami persilakan untuk menuju ke arena prosesi resepsi pernikahan. Ahibati fillah, nampak jalan perlahan dan pasti penuh dengan iringan doa dari pengantin kita hari ini yang sudah melaksanakan prosesi akad nikah beberapa hari yang lalu. Laksana raja dan ratu pastinya adalah sebuah predikat yang kita berikan kepada sang pengantin hari ini. Bisa di area kami persilakan. Dan pastinya tidak diringan doa dari semuanya, kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, hati-hati. Badia dan Assalam untuk mengambil posisi langsung dan menempati tempat duduk. Baik. Baik, kami persilakan untuk terlebih dahulu pengantin kita hari ini. Baik, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah jalla jalalu. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Allah wa rabbuna al-qa'id. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ahibati fillah, hari ini semua mata tertuju kepada potensi pengantin hari ini. Prosesi akad nikah beberapa hari yang lalu. Salam
dengan lugas mengatakan ijab kabul dan semua mata tertuju kepada sang pengantin. Dan kami yakin Mbak Dea ini sudah siap dengan lahir batin untuk menjadi sang permaisuri untuk sang raja hari ini. Maka langkah pasti ketika hadir di area resepsi pernikahan, kami atas nama keluarga besar kedua pengantin mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, dan kami memohon dengan hormat kepada semua untuk memberikan energi doa semoga sang pengantin ini bisa mengarungi samudra rumah tangga yang penuh dengan sakinah, penuh dengan cinta dan juga rahmat dari Allah SWT. Maka ahibati fillah, untuk memulai acara kita pada prosesi tasyakur walimatul arus sang pengantin hari ini, mari kita sama-sama memulai acara hari ini dengan bersama membaca Muktizatul Quran bifatihatul kitab Al-Fatihah. Amin ya mujibas sa'i. Ahibati fillah, sebagai pembuka acara hari ini, kami yakin ada prakata seluteh tanda cinta dari keluarga yang akan diungkapkan atas nama perwakilan keluarga. Mohon kesediaan Al-Ustaz Taufik Al-Fatah berkenan menyampaikan prakatanya. Foto. Sangat indah, penuh dengan energi doa perwakilan dari keluarga. Masyukur Barakulahikum Ustaz Taufik atas prakata perwakilan dari memulai. Baik, selanjutnya ahibati fillah, sebelum menuju ke proses ungkapan hari ini, kami mohon kesediaan Al-Ustaz Kiai Haji Maksum untuk memimpin doa terlebih dahulu. Lupa di rumah. Untuk prosesi ramah tamah dan berjabat tangan dengan pengantin hari ini, alangkah baiknya kalau kita hari ini menyaksikan prosesi sungkem sebagai kekuatan dan kejujuran dari sang pengantin bersama orang tua. Dan kami mohon Bapak Ibu untuk tetap di tempat duduknya sebelum menuju ke prosesi jabat tangan bersama pengantin. Kami mohon kesediaan yang pertama ayah dan ibu dari sang pengantin wanita. Kami persilakan untuk duduk di samping putri. Selanjutnya, sang kedua orang tua dari Ananda Muhammad Abdul Salam, Bapak Haji Haji Muhammad dan Ibu Haji Yayatul Hayati, kami persilakan. Tim dokumenter sudah ready. Baik, ahibati fillah, nampak di area prosesi resepsi pernikahan adalah keluarga besar dari kedua mempelai. Ayah bunda dari sang pengantin pun hadir di sini, dan pastinya hari ini kita akan menjadi saksi untuk potret, karena satu hal yang akan mengalir wasi rumah tangga yang sekira ini ada energi doa dari sang ayah dan ibu. Itu pasti ini doa yang selalu kuat. Kami beri kesempatan sekarang, salam juga salam, lihat tetap pada sang ibu, dan pastinya ada energi doa yang luar biasa dari beliau. Nah, silakan ambil tangannya dan support di tangan sang ibu yang masing-masing. Ibu, tahun demi tahun engkau terus berdiri penuh dengan cinta hingga akhirnya hari ini pun tiba, di mana kami akan melangkah menjadi seorang yang mandiri dalam wadah pernikahan yang baru saja dimulai. Bu, ini adalah anakmu, anak yang pernah kau lahirkan dari hati yang terdalam. Kami mohon maaf jika selama ini banyak hal yang buat ibu merasa sakit. Bukalah pintu maaf bagi anakmu ibu wahai ibu, agar kami bisa melangkah dengan penuh kebahagiaan. Pak, lebaran baru akan segera bersujud syukur di hadapanmu karena hidup akan doa bersama pasangan kami. Doakan kami ibu, sungguh doa dan nasihat dirimu adalah harta yang akan selalu kami tunggu jika kami menjalankan ibu rumah tangga. Dan pastinya energi doa selalu hadir dari sang ibu untuk sang anak yang ada di depan. Bu, nah
silakan dipeluk dengan erat ibunya masing-masing. Salam, silakan dipeluk ibunya. Ya, dipeluk ibunya. Bu, bisikkan kalimat cinta untuk anakmu ini. Berilah dengan doa penuh dengan harap untuk jagoanmu dan juga untuk ibu ini. Ini adalah anakmu. Kami beri kesempatan untuk membisikkan kalimat cinta, doa untuk anakmu ini. Di sampingnya, mungkin orang mengatakan adalah ibu mertua. Ini juga menantu, tapi pada dasarnya, dia hari ini juga adalah ibumu dan anakmu. Ya, silakan sekarang beralih posisi ke ibu dari sang suami. Dan sama juga silakan mengambil posisi ke ibu dari sang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik. Silakan dipegang tangannya. Ibu, aku juga adalah anakku seperti anak-anak yang lain. Aku adalah menantu. Tapi izinkan aku yang mengatakan aku pun adalah anak. Yang pastinya ibu kau banggakan adalah sang ibu. Dan energi doa bersama seperti doa yang aku berikan untuk ibu kandungku. Dan di doa salam untuk ibu mertua ini adalah energi doa pastinya penuh dengan cinta. Dan juga sama dengan air mata hari ini sebagai bukti adalah rasa cinta, kasih sayang, seperti cintanya Sayyidah Fatimah Zahra kepada sahabat Rasulullah SAW, kepada ku hatinya. Ya, kami beri kesempatan peluk ibunya hari ini. Dipeluk ibunya, bu, bisikan kalimat doa seperti doa untuk anakku. Dan saya yakin ini adalah satu friend membuat kita ini terus mendoakan sampai mati hari ini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Baik, terima kasih ya. Salam terima kasih, ya terima kasih. Ya. Sekarang di sebelah kanan kirinya ada sang ayah yang gagah, sang bapak yang hebat, dan pastinya kami persilakan. Temui ayahnya karena urat nadi sang ayah, darah daging sang ayah, keberanian sang ayah, pastinya itu adalah dari hidupan yang selalu panjang. Dipegang tangannya dengan erat. Ini adalah ayah bangga sekali. Dipegang erat bahu tangannya karena dia adalah bapak yang hebat yang menjadi suri tauladan dalam figur perjuangan. Salam pohon suri laksana sang ayah yang selalu hadir bila kegiatan yang juga penuh dengan cinta dan kasih sayang. Belum erat tangannya dan mencari doa dari. Dan pastinya, walaupun ayah ini tak berkata apa-apa, tapi hatinya dan nadinya selalu mendoakan kepada. Sekarang, penuh dengan cinta, Pak, bisikan doa dan kalimat cinta untuk doa putri hari ini. Kami yakin energi doa ini akan mengalir seiring perjalanan rumah tangga mereka. Baik, terima kasih. Salam, energi doa berpasangan salam hati. Syukur, jazakallahu khair. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Salam, nampak di area senang pun ada Bapak yang sangat hebat. Dia juga sama, nampak di sekitar kami juga ada ayah yang hebat. Dan sebagai ayah dari salam, sebagai ayah dari dia hari ini. Penuh dengan energi cinta, ada kekuatan kedua orang tua di keduanya. Saya masih dan pastinya energi doa pun akan hadir dari sang ayah yang hebat untuk mu. Setiap kau berkata, setiap kau berdoa, dan dia akan mengambil doanya. Ayah yang hebat ini adalah ayah yang mempunyai energi doa dalam sikap perjuangan memberikan nafkah untuk keluarga. Dan pastinya antum berdua mempunyai terhadap figur sang ayah ini menjadi ayah yang kau rindukan. Sekalipun kau sudah berjalan ke rumah tangga, tapi kami yakin bahwa rumah tangga kau akan penuh dengan cinta karena ada energi doanya. Silakan jubluk ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu ini adalah anggota pertama dari sang anak. Mungkin orang mengatakan dia adalah sang mantu, tapi dia juga adalah anakmu yang kau cinta. Bisa jadi baik ayah adalah pahlawan menuju surga Allah Azza wa Jalla tidak lain. Hada bin Fadli Rabbi. Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Baik, sang pengantin pun silakan kembali ke tempat duduk semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kehadiran Bapak Ibu hari ini sangat memberikan energi doang untuk kedua mempelai, dan pastinya kehadiran Anda semuanya memberikan percikan doa agar mereka semua bisa menjadi keluarga yang penuh dengan cinta, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ucapkan salam wassalam kepada semuanya, dan kami berikan kesempatan untuk kami bersilaturahim berjabat tangan dengan mempelai. Dan kami persilakan dari biar rapi ya Bapak Ibu ya, nanti biar dari Bapak-Bapak terlebih dahulu dari kaya masuk, kaya persilakan. Lagi juga Bapak bisa mengikuti di area Bapak dari sini. Silakan Bapak untuk berdiri, mempelai silakan berdiri. Oke, bagi yang soundman yang di belakang bisa dibelikan sholawat, musik sholawat. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak yang ada di alat depan, kami persilakan untuk bersilaturahim berjabat tangan mengirimkan doa untuk sang mempelai. Kami persilakan Bapak, dan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Tim soundman, silakan untuk diberikan selawat untuk mengiringi prosesi ramah-ramah. Untuk prosesi foto nanti kami akan stop terlebih. Baik. Pasangan Pak, keluarga dari Lampak Capar, keluarga dari MTS Sojokerto, keluarga besar dari Darukuan Al-Muna, Darukuan Kaguro, dan keluarga besar dari Haji Salam untuk mengambil posisi pengambilan gambar bersama Allah. Baik, biar tidak berkerumun Bapak Ibu. Oke, sebentar ya, ya. Sebentar ya. Sebentar dulu, biar tidak berkerumun di atas. Oke, silakan. Kami persilakan untuk menikmati hidangan makan siang yang sudah tersedia kepada para hadirin dan tamu undangan. Santap makan siang sudah tersedia di area belakang, dan kami mohon kepada keluarga besar untuk tidak pulang terlebih dahulu karena ada segmen foto bersama pengantin. Kami ulangi sekali lagi kepada keluarga besar dari kedua mempelai, mohon untuk tidak meninggalkan tempat sambil menikmati hidangan karena setelah ini ada prosesi pengambilan gambar bersama mempelai. Kami akan bacakan pengambilan gambar setelah ini
pertama kedua orang tua dari mempelai wanita, kemudian keluarga besar dari mempelai laki-laki, keluarga besar Ahmad Yasro, mohon bersiap-siap, keluarga besar dari Pasar Rofa, keluarga besar dari Kelapang Capat, keluarga besar dari NTS Sojokerto, keluarga besar dari Darul Quran Al-Buna, Darul Quran Al-Taburo, dan keluarga dari Bapak Haji Sa'ad Al-Mahmud.